Bertempat di salah satu hotel di kota Bandung, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pokja Gedung Sate menggelar diskusi galang aspirasi politik atau Gaspol sesi keempat. Dalam Gaspol sesi keempat kali ini, mengangkat tema wujudkan pendidikan Jabar juara tanpa perundungan dan kekerasan dan menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan, DPRD Jawa Barat, serta aktivis pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah memiliki program untuk mewujudkan pendidikan tanpa perundungan dan kekerasan, yakni dengan program Stopper, sistem terintegrasi olah pengaduan perundungan. Sejak diluncurkan pada akhir bulan Februari lalu, program Stopper ini sudah menerima sedikitnya 8 aduan kasus perundungan dan kekerasan yang terjadi di sekolah-sekolah. Kita sudah membagikan beberapa edaran ke semua pejabat dinas ke sekolah. Kita selalu pertama melakukan pemantauan terhadap siswa, kemudian menjaga tidak terjadi kegiatan-kegiatan di luar sekolah izin, dan lalu komunikasi dengan orang tua masyarakat tentang keberadaan anak di dalam jam-jam sekolah. Jadi itu yang kita lakukan untuk antisipasi. Kemudian untuk hal yang lain ya, tentunya program aplikasi Stopper ini, mudah-mudahan Stopper ini paling enggak kita mencoba untuk mencegah terjadinya bullying kalau itu sudah masif tersosialisasikan. Tapi yang paling utama adalah supaya apa yang terjadi di sekolah itu bisa terlaporkan, sehingga anak-anak yang ataupun guru ataupun siapa yang mengalami bullying itu semua masyarakat tahu dan bisa segera diatasi. Diharapkan dengan program Stopper tersebut, segala bentuk kekerasan baik itu perundungan, kekerasan verbal maupun fisik di lingkungan pendidikan tidak terjadi lagi. Hal tersebut guna mewujudkan pendidikan Jawa Barat juara lahir batin. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.